ucu-ucu ayang, ucu-ucu ayang. Gitu. Makasih sayang. Ih, culet guys. Ini kayak bekas trot. Astagfirullahaladzim. Lagi ngawang-ngawang. Apa jadi dokter sunat ya? Berarti papis ke suka burung. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Tugu Suwandi. Jadi hari ini kita bakal collab lagi. By the way, di sini gua enggak pakai mobil gua. Gua minjam mobil emak gua. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ini diesel. Dan kayaknya berisik gitu loh mesin dieselnya itu. Gua harap lu pada tetap menikmati kontennya lah ya. Ini juga udah gua kasih apa sih ini kayak bulu-bulu gitu biar suara bisingnya enggak terlalu. Tapi mudah-mudahan ini enak ya guys ya didengar ya. Dan sekarang kita collab sama siapa ya? Udah pernah collab juga sih 2 tahun yang lalu. Cuma karena udah lama gak ketemu ya udah collab lagi aja gitu ya kan. Waduh, jalan off-road guys. Pak tamu ini ya? Selamat sore. Sorry Pak. Oke, silakan Pak. Permisi Pak ya. Kayaknya nyampe nih. Kayaknya ya guys ya. Oh itu dia. Tuh dia orangnya guys. Kelihatan gak sih kita zoom 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 zoom. Halo. Mau banget. Lama kita gak ketemu. 2 tahun. 2 tahun guys kita gak ketemu. Udah lama banget loh. Gak berasa ya. Nah pakai. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Kita kemarin 2021 ya. Di situ gue ingat banget tuh umur lu masih 16 guys. Sekarang umur berapa sih? 16. Oh, itu buat dah. Heh. Berarti belum dapat KTP? Belum. Iya, ampun. Ternyata gue korek sama bocil guys. Lo baru. Berarti iya sih masih sekolah, masih 16. Masih kecil. Sekarang sudah punya KTP. Oh, udah punya KTP. Wah, udah legal, guys. Legal diapain? Di slebel. Enggak, bercanda. Jadi, gua tau enggak? Gua kaget juga. Fabrice ini pargoy ternyata kuliahnya di US ya. Masih sekolah tahu? Sekolah. Iya. Aku masih 3 SMA loh. Tapi sekolahnya di US. Iya. Kok pindah? Cuma udah pindah ke sini karena enggak betah loh. Oh, enggak. Sana enggak ada temen. Jadi sekarang udah enggak di sana lagi? Enggak. Iya. Ya bentar doang. Padahal gue udah bangga loh. Wih, nanti kuliah baru balik lagi ke sana. Oh, kuliah balik lagi ke sana. Tanggung lah SMA-nya sini aja dulu. Ya itu juga tanggung dong kelas 1 kelas 2 di sini. Kelas 3-nya kok pindah? Tiba-tiba memutuskan pindah. Iya, makanya pindah. Udah di sini dulu aja. Kuliah baru ke sana lagi. Enggak, itu ada dalam rangka apa tuh pindah tiba-tiba pindah? Karena bosan di Jakarta sih. Bosan di Jakarta atau karena pengen healing gitu loh? Enggak, karena ada depresi karena cowok gitu ya kan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Gabut bet cuma. Lu kuli nanggung bet kelas 1 kelas 2 di Indo. Ke US terus balik lagi ke sini. Iya. Bosen atau kerasa tertekan aja gitu karena enggak punya teman? Enggak betah, enggak punya teman. Udah sih itu doang. Itu doang. Iya. Karena kan gua masuk kelas 3 SMA nih. Iya. Terus pelajarannya tuh beda sama di Indonesia. Gua harus ngapalin sejarah-sejarah Amerika gitu. Jadi kayak aduh, mendingan kuliah deh, kayaknya pasti sana nanggung. Oh, berarti kuliah pasti kesana lagi balik? Doain ya. Oh, belum tahu juga ya. Jadi hari ini kita makan di mana nih? CP aja. Boleh. CP. Flashback banget. Jadi papa sekarang udah umur 18. Ya, iya. Udah legal. KTP udah punya dong? Udah dong. Udah. Terus udah punya pacar belum? Belum sih. Asik. Asik. Wah, makin semangat. 2 tahun lalu juga aku belum punya pacar kan? Tapi dalam 2 tahun itu udah punya pernah pacaran nggak? Pernah. Oh, pernah. Berapa kali? Sekali. Sekali? Hmm. Tuh kenapa tuh udahannya tuh? Diselingkuh. Diselingkuhin tuh ceweknya teman kerja juga? Atau gimana? Tahu nggak itu? Baru kenal. Baru kenal? Iya. Oh. Pasti sakit. Bener-bener baru kenal. Pasti sakit banget ya. Makanya healing ke Bali waktu itu. Oh, jadi ke Bali tuh healing ya. Enak ya orang zaman sekarang ya, influencer ya. Sedih-sedih healingnya ke Bali. Coba orang susah.
udah putus cinta, gak ada duit juga tuh healing. Mencir. Diselingkuhin, terus itu move on-nya berapa lama tuh? Sampai bisa sembuh? 3 hari ya? Masa iya 3 hari? Aku tuh move on cepet banget, bisa kalau misalkan jauh ilfeel tuh benar-benar 30 menit pun masa, aku bisa move on. Masa iya 3 hari? Gue gak percaya. Gue gak percaya. Masa iya cuma 3 hari udah sembuh? Serius. Karena udah gondok aja. Oh gondok, pas ke gap selingkuh alasan cowoknya apa? Kan pasti ada dong alasan bullshit-bullshitnya gitu loh, apa dong? Gak ada, karena semua chat dia semuanya udah aku pegang. Oh, berarti chatan dia sama teman dia semua udah aku pegang. Oh berarti dia diam aja gitu? Diam aja, cuman kayak bilang sorry my bad gini-gini. Ya udah. Oh, ya akhirnya berarti ya udahan aja gitu. Tapi aku masih maafin waktu itu. Oh masih pacaran berarti? Iya masih aku maafin tuh. Oh terus? Soalnya selingkuh itu bukan kayak selingkuh biasa gitu, kayak udah kelewat batas menurutku. HB? HB itu apa ya? Hubungan badan. Oh, ya. Oh iya. Ya. Makanya kayak. Oh, terus itu ke gapnya tapi dari by chat doang taunya. Iya. Tapi enggak yang buat kamu tahu dia itu selingkuhnya sampai HB itu apa? Ada temanku ngirim. Jadi temanku dari temannya itu kirim kayak foto screenshotan dia sama temennya gitu loh. Oh lagi kayak, staycation gitu? Enggak, dia bilang gini ke temennya, duh tuh cewek mainnya enak banget gini-gini. Oh skill ceweknya lebih oke. Okay. Ya gitu, aku gak ngerti lah. Terus oh berarti skill kamu kurang? Enggak, bukan gitu. Maksudnya jadi. Ya kan gak harus ngapa-ngapain, gak, maksudnya bukan aku kan gak pernah ngapa-ngapain. Oh berarti pacarannya masih sehat? Sehat. Lu sama dia? Lu ya. Ah serius? Oh ya, jadi itulah. Oh berarti dia kayak ngomongnya gitu ya, di chatnya ketahuannya karena skillnya lebih oke okay, gitu. Iya, terus temennya tuh bilang jangan gitulah, buat mainan aja, dia bilang gitu. Terus, nah mantanku tuh bilang gini, coba kalau gue jomblo gue pacarin tuh cewek, padahal ceweknya itu punya pacar juga sebenarnya. Oh berarti sama-sama dua selingkuh. Sama-sama brengsek. Oh berarti kayak ya udah, berarti kayak tipikal orang yang ngelakuin itu kayak apa ya, orang banyak juga yang kayak gitu loh yang gue kenal. Termasuk Anda? Enggak lah. Oh, yakin deh. Gue masih menganggap HB itu suatu yang sakral, anjay. Emang boleh? Memang gitu? Boleh sakral itu. Oh berarti taunya dari situ doang tuh? Iya, terus aku langsung nanya ke dia, benar gak ini? Terus dia bilang, iya. Ngaku. Ya udah. Ngaku dia. Ngaku ya. Atau kamu bilang dong, makanya ajarin aku. Wah, enak ya. Kalau dulu gue ngobrol-ngobrol sama lu ya, Pap ya. Karena lu kan umur masih 16, gue menyesuaikan. Takut sama kah? Tamu. Iya dong, gue gak pantas ngomong gitu sama anak umur 16. Tapi kan karena lu yang umur 18, pembahasannya bisa legal lah bahasanya gitu loh. Jadi gimana dengan kabar pekerjaan TikTok? Nah ini sebenarnya gue yang pengen gue tahu. Udah keluar nggak dari OPI? Official keluarnya hari ini. Oh hari ini. Ya. Oh tapi udah ada tawaran nggak? Ada sih. Itu dari inisial e-sport mana? Bukan e-sport oh, sih. Oh berarti sama kayak. Sama lah kayak Sharon. Tapi kayaknya ya kaku ramal sih ujung-ujungnya kamu sama Sharon lagi sih. Oh itu udah klop banget itu. Iya kan kayaknya sih. Ya lebih bahagia berdua sih. Soalnya gue pengen pembahasan ini guys tentang Eunice, gue ajak ntar waktu podcast. Disebut lagi namanya. Gak apa-apa dong, emang kenapa? Ya gak apa-apa. Jadi waktu podcast, Sabtu ada waktu gak? Ada. Ada, nah berarti bisa ya datang sama Sharon? Bisa. Oke, nah itu asik. Nah kalau sekarang kita pembahasan hari ini gak bahas kesana dulu guys. Okay. Biar seru aja nanti ya kan. Gue ngompor-ngomporin gitu. Enggak. Gue netral guys. Gue netral. Aku sudah tahu sebenarnya. Terus sekarang gak ada yang deketin lagi nih? Gak ada sih. Gak ada? Atau memang kamu lagi nutup hati? Gak ada sih. Kayaknya emang akunya yang gak laku deh. Wih. Lebih tepatnya trauma dimanfaatin mulu. Memang berapa kali manfaatin? Tiap pacaran deh aku dimanfaatin. Apa ya dimanfaatin? Uang? Iya. Ya dalam segi materi doang sih, maksudnya terlalu digampangin. Aku juga orangnya gampang percaya sama orang, gampang dibego-begoin juga aku. Oh, akhirnya kayak berarti dapat mokondo mulu dong? Iya. Kalau secara materi kamu terus yang nge-provide? Iya, bisa dibilang begitu. Terus itu apa yang paling diminta
paling menurut kamu, paling menurut kamu belum masuk akal untuk dikasih dalam pacaran? Lebih ke minjem buat ganti uang slot sih. Itu aneh banget. Main slot? Iya. Main slot? Iya. Aneh banget, sumpah, sampai kayak puluhan juta gitu aku. Seriusan puluhan juta? Pasti los. Ya aku nggak ngerti deh pokoknya. Bukan slot sih, apa piala dunia ya? Apa sih bola tuh nggak? Oh iya, bola. Tapi itu better. Nggak, gue nggak bilang judi salah ya guys ya. Cuma kalau slot itu memang udah pasti kalah. Kalau bola kan masih benar-benar pure judi gitu ya. Kalau slot itu bukan judi sih, penipuan. Dibodoh-bodohin ya? Nah, kalau judi itu kan antara menang dan tidak. Nah, kalau slot itu udah pasti kalah. Berapa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya kayaknya lebih dari 20. Itu kamu kasih tuh? Aku kasih. Dibalikin nggak? Dibalikin, tapi setelah nyokap aku tahu dia minjem duit aku. Jadi nyokap berarti, aku yang minta. Berarti nyokap yang minta tuh? Iya. Gak apa-apa hubungannya selesai, penting uangnya balik. Persetan dengan cinta ya, penting uangnya balik bro. Cuma number one. Iya lah, gila. Kerja keras banting tulang, duit hilang sia-sia. Nah itu aku keselnya itu, habis aku pinjemin, diselingkuhin. Makanya aku... Oh, jauh jangan-jangan karena itu. Dia sedikit kesel, ya nggak sih? Hah? Itu diselingkuhinnya waktu udah uangnya dibalikin atau belum balik? Belum. Oh, belum. Belum. Kalau jalan yang bayar siapa? Kebanyakan aku, karena... Bukan karena dia nggak mampu juga sih, maksudnya karena aku emang suka ngebayarin orang gitu kalau tiap jalan. Tapi tetap aja nggak boleh sih, kalau gue ya sebagai laki-laki, ceweknya bayar, gue tolak langsung dong, nggak bakal gue kasih bayar. Gitu ya? Iya loh, seharusnya begitu. Tapi kecuali udah ngomong dari awal nih cowok ya, hari ini misalnya sayang, duit lagi ngepas-ngepas. Hari ini kita ya entah split bill atau ganti-gantian bayar deh. Misalnya hari ini jalan aku yang bayar, besok kamu yang bayar, ibaratnya begitu. Itu masih oke, cuma kayak... Tapi aku bodoh ya. Bodoh banget sih. Bodohnya kebangetan sih menurut gua. Duit aku berarti habisnya selama ini. Itu pacaran berapa-berapa tuh? 1 tahun 10 bulan kayaknya. Hampir 2 tahun? Iya. Itu mungkin kalau dikalkulatorin lumayan juga tuh duitnya. Kebeli satu mobil kayaknya. Iya seriusan? Iya. Iya sih, pacaran-pacaran orang Jakarta tuh mahal-mahal cuy. Berarti sekarang udah sekolah dong? Udah homeschooling tapi. Oh, homeschooling sekarang. Banyak guys duitnya guys, lu bayangin ya. Dari sekolah biasa, sekolah ke US, habis sekarang homeschooling. Banyak. Aku tuh pindah sekolah tuh udah lebih dari 5 kali apa 6 kali gitu. SMA? SMA, SMP. SMA dulu deh berapa? Oh, SMA 4 kali tuh. 4 kali? Iya. Enggak, gue bingung gini loh. Karena kalau lagi reuni, lu ketemu sama siapa? Nah, itu makanya. Banyak, berarti teman sekolah gak ada yang dekat dong? Enggak, karena di sekolah pun aku dibully kan. Dibully kenapa? Karena aku pargoy-pargoy gitu, jadi pada guru-guru juga pada ngomongin. Oh, guru pada juga gak suka gitu? Iya. Aku disindir-sindir mulu di kelas. Ya mungkin emang salah aku sih, bikin konten kayak gitu masih sekolah. Cuman, gimana ya Bu ya? Ya butuh uang Bu. Ibu bisa nggak biaya saya gituin? Saya biaya sekolah sendiri, Bu. Nah iya, kalau gua sih jadi gurunya. Lanjut, Pak Prisia. Ayo, maju depan kelas, Pargoy. Tapi guru agama itu demen banget sama aku. Wah, memang kayak gitu tuh, bagus tuh, bagus. Seriusan demen? Iya. Demennya demen gimana? Kayak demen suka? Tiap hari ngechatin aku mulu di WhatsApp. Itu cowok? Cowok. Iya. Nggak bilang demen sih, maksudnya kayak, ya... Jangan-jangan mau ngajak ibadah bareng. Aduh. Tapi nggak aneh-aneh kan? Nggak sih. Ya udah berarti it's okay lah. Kecuali kayak sedikit-sedikit ngerti kan bahasanya. Yeah. Ya mungkin bisa jadi dia ingin merubah kamu, tapi dengan cara yang halus. Gue sedajal itu kakak. Ya bisa jadi sih. Kayaknya kita lanjut di tempat makan ya guys. Gue soalnya nggak fokus nyetirnya sambil ngonten sumpah. Kayak gimana kalau hari ini kita nge-challenge? Apa? Lu jomblo, gua jomblo, jadi hari ini kita satu hari jadi pacar. Emang boleh sih pacar itu? Emang boleh segampang emang itu. Boleh. Lu kalau sudah sama pacar lu manggilnya apa? Kan ada kayak Bi, Beb, sayang. Yang terakhir sih Beb. Oh, Beb. Alay enggak sih? Karena dulu Beb kan udah jadi mantan. Babi. Jahat juga gue. Enggak bercanda. Kau berarti Beb doang? Mm-mm. Tapi kayak gak kurang romantis ya guys ya. Gimana kalau manggil kita hari ini sayang?
Boleh. Boleh ya. Coba panggil aku sayang. Sayang. Apa sayang? Ih, gue malu banget aja. Kayaknya gue rada merinding sih. Love language kamu apa? Physical touch. Oh, dipegang-pegang. Suka dipegang-pegang. Apanya? Ya maksudnya kan tangan. Palanya. Iya, dipuk-puk kayak gini. Ya kan? Kalau udah pacarannya udah lama, baru yang lain-lain. Maksudnya pundak. Iya. Nah, makin turun tuh, pala pun. Gue gak ngomong ya. Tapi, gue kira 12 ribu tuh yang lumayan gede loh. Pencet kuning. Ini, list harga kan, 12 ribu air putih. Oh ya udahlah. Ekspektasi gue tuh yang... Dia tuh selalu ekspektasi tuh ketinggian. Gue kira yang sedeng gitu, ternyata. Ya ampun. Kayak punya kamu. Kamu. Wah, apa? Ternyata hobinya yang segini-segini besarnya, Pap ya. Hmm. Ah, sayang. Gak ada kecapnya ya? Memang pakai kecap ya? Iya. Lihat guys, nyuapin tapi makan sendiri. Itulah Teguh Suwandi. Aku mau nanya. Apa? Perbedaan 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu sama aku sekarang apa? Yang sekarang makin cantik. Karena udah jadi pacar aku. Walaupun sehari. Halus, masuknya halus. Ha, ucu-ucu ayang, ucu-ucu ayang. Gitu. Makasih sayang. Kita kurang chemistry ya sepertinya. Awkward guys, gara-gara udah lama gak ketemu. Oh ini mentah ya? Mateng. Oh ini mateng? Iya, itu juga mateng. Oh, semuanya mateng? Iya, ini telur. Telur? Enak kan? Ya telur. Ada 2 telur. Iya 2 telur. Iya, gue cuma rada aneh aja telur. Ih, kok gitu? Sumpah kalian harus lihat telurnya tadi. Gimana sih? Mending pakai sendok ah. Ambillah sendok. Bisa makan enggak? Bisa makan enggak? Sumpah, lebih saya. Lihat guys, sushi yang tadi dia lepehin sampai kerok. Ih, coba lihat guys. Ini kayak bekas trot. Astagfirullahaladzim. Ayo kak, gue kenyang. Gak apa-apa sekali lagi. Canda. Ini tanggutan kalian ini. Jadi perbedaan aku apa? Cuman itu aja. Makin cantik. Itu aja. Makin pengen memiliki. Habis ini gue bungkus ya. Jangan lah. Masa gue dirusak. Jangan guys. Gue takut sebenarnya di sini guys. Siapa yang bilang mau rusak? Kan dibungkus biasanya dirusak bahasanya. Tapi gak apa-apa sih, rusak aja aku. Nggak clubbing sering gak? Hah? Clubbing? Enggak. Mama. Ayo pernah kan? Pernah. Ada cowok pengen kayak ngebungkus gitu gak? Enggak. Gak ada. Kayak diajak minum satu meja. Sengaja di tawarin minum mulu. Kalau ada. Kalau ganteng pasrah. Enggak lah, anjir lah. Anjir lah. Yang ngajak kayak Jeffrey Nicole kan, wah gas. Ay, kalau itu mau. Dia kan udah gue bilang kan. Eh, kalau Jeffrey Nicole siapa yang gak mau? Oh iya. Gue juga mau. Guys, hati ya. Pam ini yang sering reaksi-reaksiin video cewek. Karena gue alasan gue hari ini tidak ngajak di You Can Eat juga. Karena saya kemarin kena kolesterol, guys. Serius? Iya. Gue bangun pagi ini gue tebel. Ngerti gak sih lu tebel? Mau aku yang rawatin. Jangan ntar yang tegang bukan leher. Memang enak punya banyak duit. Canda guys. Gak semua cewek bisa lu dapetin pakai duit. Tapi kebanyakan bisa. Kan gak semua. Iya. Tapi kebanyakan bisa. Lu kenapa pegel? Pegel, kenyang. Gara-gara udah lama gak workout, sekali workout badan sakit. Kenapa gak nge-gym bareng Yunis?
Ntar disupport sama Eunice yang angkat beban. Ini gua penunggu suara. Siapa tuh? Mana? Ganteng banget. Eh, di sana apa tuh? Oh. Eh, gue pengen kabur tuh. Eh, jom tante, kita mau review. Bentar, jam. Oh, semuanya. Oh, yang satu lagi. Oh, semuanya berkuku guys, aman. Biasanya kan kalau biasanya ininya biasa kosong. Buat apa? Gak tahu. Ternyata Patricia tidak segitunya. Tidak dong. Coba lihat ya. Ntar. Oh, jempolnya gak ada guys. Patah pake di mobil. Pakai jempol. Gimana? Pakai jempol. Gua aku kangen, gak sebut merek. Gua kangennya kalian bertiga baikan. Baikan, ya kan? Terus Pargoy bareng lagi. Mas, mau nanya, pacar saya cantik gak mas? Cantik. Cantik guys, saya bilang guys. Pacar satu hari, gimana sih lu? Aku suka ngeliatin bulu matanya teguh guys. Bagus soalnya lentik. Kenapa gak bulu yang lain? Ini maksudnya bulu ini. Ini kan juga bulu. Enggak sih? Dia emang suka beli barang-barang tuh yang bulu-bulu semuanya. Patricia tuh suka yang berbulu lebat gue. Kayak hutan Amazon. YouTube aku kan barbar. Terus kenapa berani collab sama aku? Gak takut kayak dia apa-apain gitu? Enggak sih. Enggak. Karena kelihatannya baik. Iya sih, dari tampang gue ya. Tapi pernah gak collab sama orang yang dia apa-apain? Enggak lah, anjir mau gue viralin. Enggak, anjir. Maksudnya kayak misalnya kayak lu dianeh-anehin gitu. Enggak. Katanya lu pernah gitu gue liat di podcast. Oh, collab. Oh, gue kira collab sama YouTuber yang ini. Kalau collab sama selebgram itu pernah. Ada yang nonton di bioskop. Oh, nonton di bioskop terus? Di sini terus? Juga tempatnya. Terus? Terus, pokoknya diajak collab tuh. Diajak collab. Yaudah berdua doang. Karena dia gak bolehin aku bawa temen. Segala macem. Ya udah tuh akhirnya awalnya kira mau cuman collab, tiba-tiba dia pesanin tiket bioskop. Terus ya udahlah akhirnya nonton. Waktu itu tempat duduknya tuh kayak masih social distancing gitu loh. Oh, iya, di sini iya, kosong di sini. Nah, tapi di tengah-tengah nonton itu dia kayak tangannya tuh masuk ke baju gue. Ke baju? Iya, terus gue kayak ya ampun tuh cowok. Langsung balik gue. Tuh cowok enak. Enggak. Abis ini mau nonton? Enggak. Tak gue yang dilecehkan. Oh, berarti langsung balik lu tuh? Iya lah. Nangis gak? Apa ya? Lebih ke ngeblank sih. Oh, kayak shock anjir. Gitu? Shock berarti? Iya. Oh, berarti lu gak selamanya pengen di-entertain? Enggak dong. Ya mau, cuman kan maksudnya kayak dokter Richard tuh kan, dia ngambil dokter. Oh, berarti lu mau ngambil kuliah dokter? Gue mau ambil dokter. Lagi ngawang-ngawang. Apa jadi dokter sunat ya? Berarti Papiska suka burung. Enggak, so aku suka darah. Suka darah? Suka darah. Lebih gila. Aku suka banget sama darah. Gue juga suka sih. Darah perawan. Guys, menurut kalian gue harus takut gak sih? Tuh kalau sama temen gue harus takut gak sih? Wah, apa ini tiba-tiba bukin? Gue gak nganing-nganing ya guys ya. Jadi gue sekarang buat konten TikTok. Kalau saya gue rada maju gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya gue takut dibilang pelecehan guys. Kan serem. Kagak anjir. Bentar, gue latihan. Gini atau gimana sih? Atau langsung gini aja lah biar gak ribet gue giniin. Serah. Gue rada ribet gue giniin kan. Kenapa sih gitu? Aduh. Kayak mau nyosok apa gitu gue. Gila desi anjir. Lu juga jangan tertekan gitu seolah-olah. Enggak. Entar. Iya. Komen-komennya. Bang Teguh maksa gila aja. Oh, iya. Lu gak bisa nahan gitu. Hah? Lu tuh asal mau cium langsung kayak nutup mata gitu loh. Rasa sakit dalam. Nah. Ini bagus gak? Harusnya sih ya. Ya mau lihat
di YouTube saya, di TikTok saya ya. Nah, langsung potong di sini. Nah. Terima kasih ya. Enggak, orang gue yang nyender tadi. Apalagi gue bisa nyender-nyender sama cewek. Kayaknya video vlog ya sampai sini dulu. Gue bingung ngomong apa. Kita bakal ngereaction TikTok barbarnya Fabrisi ya. Enggak barbar. Barbar loh. Orang isi TikToknya belahan semua. Maksudnya rambut belah tengah loh, Pap. Itu dia. Jadi resmi berakhir hubungan pacaran satu hari ini. Gak jelas banget. Gak kayak pacaran pun. Kita sudahi saja. Well guys, thank you. Bye-bye.